Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini video saya tentang Honda 125, yaitu dengan bermasalah di bagian karbu. Kalau tidak salah ya, kita lihat dulu suaranya. Motor ini penyakitnya adalah tidak bisa tasoner, bila digas selalu mati. Kita langsung saja kita preteli blok-bloknya ini dan kita lihat karbunya. Pertama kita coba bongkar dulu karbunya. Kita lihat apakah ada kerusakan dalam karbu ini atau ada penyakit lain. Biasanya kalau tidak bisa tasoner dan terus mati, biasanya di bagian supplier kecil ini tersumbat. Kita lihat ternyata di sini lubangnya ada sumbatannya ya. Tadi ini sudah saya korek dengan kabel, ini sudah keluar, ini sudah plong ya. Kita tinggal pasang ke karbunya kembali dan kita pasang kembali di bagian sini ya. Nah, cara pemasangannya ini karetnya di belakang ini, karena di sini ada karetnya seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya setelah karbunya terpasang. Kita coba hidupkan mesinnya apakah sudah berhasil atau belum. Dan kita putar tempat penyetelan udara. Kita putar ke depan ya, sampai mentok. Setelah ini sudah mentok, kita putar kembali keluar. Kita putar sampai 5 putaran untuk mencari ringannya suara mesin. Sekarang kita putar tempat pengelangsaman. Ini. Gas-gasnya sudah bagus. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video selanjutnya.